syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai dan juga mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ini sorenya berbahagia atau membosankan? Kayaknya kajian teh kayak enggak nyenengin gitu. Di masjid teh kayak yang males gitu. Dah, enggak usah kieu we. Nungguan paeh we lah. Kok kayak enggak seneng gitu sih ke kajian teh, cemberut, nyarande gitu. Enggak semangat tapi pengen masuk surga. Sering dengerin kajian tapi enggak pernah ngefek ke hatinya. Keras hatinya kemudian. Padahal kajian senantiasa ada terus kajian. Tapi enggak ngefek ke keimanan kita, brother and sister villa. Maka sebenarnya keutamaan yang pertama berbicara dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah membicarakan dalam Quran satu ayat saja, satu kalimat itu menjadi sebuah janji dan penegasan. Kalau diulang beberapa kali itu menjadi sebuah peringatan bahwa ada yang seperti itu, bahkan banyak. Maka disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba?" Maka nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi sih yang mau kamu dustakan? Segitu banyaknya nikmat yang dari Allah berikan kepada kita, tapi kita denied semuanya. Kita tolak semuanya itu datangnya dari Allah. Akhirnya kita menolak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga akhirnya ketika melaksanakan perintah Allah, kayaknya teh kita enggak semangat. Bahkan kayaknya kepaksa beribadah kepada Allah. Enggak kerasa ya udah asar lagi gitu. Bentar lagi maghrib. Dah, isya tunduh. Subuh ripuh ya. Zuhur ngantuk, brother. Asar udah tepar jadinya. Kenapa? Ketika majelis ilmu kita enggak semangat, brother and sister feel. Padahal ketika majelis ilmu semangat. Saf paling depan kita rebut, brother. Keutamaan yang di depan, yang terutama itu. Kalau kita nonton bioskop atau nonton stadion pengen dekat sama enaknya ya, kalau bioskop pengennya jauh ya. Enaknya sih pengennya jauh, kalian dekat oke kan males ya. Kalau di stadion duduknya pengen paling depan atau paling belakang? Pengen deket bench sama pemain gak? Sama bench pemain gitu. Pengen kayaknya ya lebih deket sama pemain. Tapi kalau kajian kita cari yang paling jauh. Ya lumayan lah suaranya udah kedenger kata yang di luar tuh ya. Gak usah masuk lah, yang penting kita di sini juga udah dapet kedengeran kok. Dapet ilmunya tapi gak akan sampai kepada hatinya. Beda sama yang memperjuangkan untuk kemudian dia rebut saf ke depan. Wallahi beda. Kenapa bisa beda, Kang? Allah yang menilai. Maka setiap yang hadir di majelis ilmu pada sore hari ini, ingat, brother and sister villa, kita dikumpulkan sama orang-orang yang cinta kepada sesuatu. Kalau cinta kepada satu klub sepak bola kebanggaan, akan dikumpulkan di satu stadion. Mohon maaf, misalkan Persib akan dikumpulkan di satu stadion, Jalak Harupat. Kalau klubnya yang lain bakal dikumpulin di satu stadion, home base-nya apa. Semuanya sama, dikumpulin sama orang yang cinta juga. Ketika cintanya sama Allah, maka kita akan dikumpulin sama orang-orang yang cintanya juga sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka hari ini berkumpulnya di sini semua hari ini dikumpulkan atas nikmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akhirnya berkumpul di sini. Alhamdulillah itu intro di kajian ini. Intronya panjang cenah. Maka soalnya brother, nikmat sehat, nikmat hidup senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka yang paling terpenting poin pertama di kajian ini, bagaimana kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dengernya kayaknya kalimat ini. Kata syukur teh sering dengernya. Ngaplikasi ini gimana sih gitu. Syukur, syukur. Ada yang syukur, ada yang sama syukurin tuh beda ya. Jebret, jatuh, syukurin gitu. Beda tuh. Syukur sama syukurin. Kalau syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertamanya kita reminder, ngingetin ke kita buat nikmat apa sih yang sudah dikasih sama Allah buat kita. Nikmat sehat, nikmat hidup. Enggak akan ada artinya nikmat hidup kalau enggak sehat. Enggak jadi asik juga. Kita mau kerja kalau sakit repot, brother. Dikasih bisul juga kan enggak enak. Duduk aja enggak enak, enggak mungkin bisa duduk kayak gini. Sakit gigi. Sakit gigi juga enggak enak, sob. Sakit gigi. Sakit hati apalagi. Lebih repot. Brother, yang namanya sakit itu enggak enak. Sakit perut, secantik-cantiknya artis sinetron pasti pernah ngalamin, brother. Diare gitu ya pernah. Secantik-cantiknya artis, seganteng-gantengnya artis juga pasti pernah mengalami itu. Nahan pup ya pernah, kebelet pipis. Jangan anggap sempurna. Yang cantik kayaknya mah gak pernah hitut sih gak namanya gitu. Tetap aja. Sama juga, brother. Maka nikmat sehat, nikmat hidup. Gak ada artinya nikmat hidup kalau gak sehat. Jadinya kayaknya kurang perfect gitu hidup kita. Kalau gak sehat itu. Mau kerja aja susah. Gak bisa kerja ketika sakit. Kalau sakit gak bisa kerja. Kalau gak kerja gak dapet duit. Kalau gak dapet duit gak bisa makan. Kalau gak bisa makan, waduh repot. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat bekerja juga menjadi sebuah kenikmatan yang terus yang Allah berikan gak pernah berhenti. Maka kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, jangan mengeluh terhadap apa yang kita kerjakan. Waduh, besok pagi nih harus ke kantor. Repot banget nih harus ke kantor pagi-pagi, belum macet. Gak bersyukur jadi. Padahal berapa ribu orang yang menginginkan kerjaan kita. Pengen dapetin kerjaan kita, brother. Tapi gak masuk-masuk, kita udah masuk bahagia. Sebulan berikutnya, dua bulan berikutnya udah. Ya Ustaz, gimana gak kecewa lah. Gajinya kan berapa emang? Cuman 5 koma, wih gede dong. Tanggal 5 koma maksudnya gitu. Bayarin ini, bayarin itu, bayarin itu. Kitanya sendiri yang suka cari masalah. Nyicil motor. Motor masih bagus, pengen ganti. Nyicil lagi, riba. Yang namanya riba gak berkah. Kalau gak berkah banyak musibah jadinya. Wallahi brother and sister villa, berani-berani kita nyentuh riba. Gak berkah hidupnya. Ingat, motor masih bagus pakai aja dulu itu. Kalau misalkan motor tuh ngebahas riba langsung dikasih guluduk sama Allah. Hati-hati ya, keluar tidil kabetar. Lu masih kene berkeyakinan, aduh saya mau ngambil motor Sat, dari sini Sat, aduh motor saya nih ririwit banget Sat nih, kayaknya ganti aja lah saya nih, mau ganti apa? Itu Sat yang rada gede, yang max-max itu katanya, oh iya oke, ganti, terus gimana, belinya mau cash? Enggak kayaknya, saya nyicil alhamdulillah nih teman saya bisa ngusahain nih DP-nya rada bagus nih Sat. Oh gitu ya, berapa DP-nya? Ya 2 juta lah. Oh gitu, bagus gitu ya, iya bagus Sat. Nyicilnya berapa tahun? 3 tahun. Oh 3 tahun. Terus-terus gimana kira-kira? Antum masih hidup gak 3 tahun? Belum tentu juga Ustaz. Mati jadi utang nantinya. Yang paling enak syukuri apa yang ada. Nanti Allah tambah nikmatnya. Kalau bersyukur dengan apa yang ada, nanti Allah tambah nikmatnya. Allah bisa ganti itu dengan motor yang terbaik. Nanti Allah kasih rezekinya. Cuman kitanya suka nyiksa. Gaji segitu-gitunya. Pengen cukup ini, pengen cukup itu, pengen cukup ini. Di rumah, motor nyicil, teplon aja nyicil,
lihat yang 99,99.900 rupiah hari ini saja, gretek tuh pengen beli, beli akhirnya, nyicil 3 bulan, handphone pengen ganti yang terbaru, nyicil 1 tahun, kemudian apa lagi, pengen foto-foto nih Ustaz, jopro-jopro gitu loh Ustaz, oke, beli, nyicil lagi 1 tahun, beli lagi motor, ganti motor lagi, nyicil lagi, helm Ustaz, kalau touring malu nih, masa mereknya, aduh gak enak Ustaz dilihatnya, diejekin terus aneh nih, ganti, pakai AGP, nyicil 3 tahun, semua cicilan hidupnya berada, padahal belum tentu tahun depan dia masih hidup, 3 tahun lagi masih hidup, besok aja belum tentu masih hidup. Satu, bersyukur atas nikmat hidup dan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dengan nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengingat akan kematian. Maka akhirnya kita akan merasa cukup dengan apa yang ada. Brother and sister Villa, seandainya dikasih tahu kita sama Allah Subhanahu wa taala, 3 days lagi nih. 3 hari lagi kita akan meninggal. Bro, dikasih tahu nih, sister. Enak mana nih? Enak mati dikasih tahu atau enggak? Teh enak dikasih tahu atau enggak? Dikasih tahu. Kalau sister, brother matinya enak dikasih tahu atau enggak? Dikasih tahu. Yang lain? Mau dikasih tahu atau enggak meninggalnya? Atau mending rahasia aja, gimana kira-kira? Enggak apa-apa jujur aja. Atau ada yang mau sekarang, besok itu saya rasa. Enaknya matinya dikasih tahu atau enggak? Ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, 3 hari lagi meninggal. Bro, 3 hari lagi meninggal. Apa yang akan kita lakukan? 3 hari lagi meninggal. Ketika kita tahu 3 hari lagi kita meninggal, mohon maaf, yang tadinya enggak pernah sholat jadi sholat, yang enggak pernah datang ke kajian jadi datang ke kajian, yang enggak pernah baca Quran jadi sering baca Quran. Yang tadinya enggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang sedekahnya biasanya cuma 2.000, 5.000, sekarang sedekahnya dicari yang warna merah gitu. 100 ribu. Balik ke rumah, lihat di lemarinya. Wah banyak nih baju saya takut nih kalau kehisap. Diambil baju-bajunya. Kemudian disedekahin baju-bajunya. Karena tahu 3 hari lagi bakal meninggal. Seandainya kita tahu, dikasih tahu 3 hari lagi kita akan meninggal. Wallahi brother and sister villa, kita bakal mempersiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Pasti backsoundnya mendukung ini. Asli brother, 3 hari lagi. Sombongnya kita, angkuhnya kita, ketika kita merasa kita bakal hidup selamanya. Tar aja lah tobat mah, udah nikah gua baru tobat, udah punya anak gua baru tobat. Iya nikahnya kagak terus, jomblo terus kan. Punya anak enggak juga. Sampai akhirnya meninggal, menyesal baru selamanya. Aduh kenapa begini, kenapa? Padahal Allah senantiasa sayang sama kita. Allah ajak kita untuk kemudian lebih dekat sama Allah. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hujan. Allah perlihatkan hujan ini turun dari langit. Indahnya bangunan di masjid. Ini tanda-tanda kebesaran Allah berada. Kebayang dulu zaman Fir'aun bisa bikin piramida. Segitu tingginya. Kalau sekarang biasa, tapi ngelihat ini aja udah indah. Coba brother, bisa jadi ini penglihatan kita yang terakhir. Kalau 3 hari lagi kita akan meninggal, rasa-rasanya seorang ibu akan lebih betah di rumah untuk menemani anaknya, karena tahu dia tidak punya banyak waktu dengan anaknya. Dia akan habiskan waktu bersama anaknya yang tadinya sibuk kerja, yang tadinya sibuk sosialita, akhirnya dia lebih sering di rumah ngajak anaknya. Nah, sayang sini sayang. Sini mama ajarin Iqra sayang. A bata bata a. Ayo sayang. Sini mama ajarin gimana caranya sholat. Seandainya seorang ayah tahu 3 hari lagi dia akan meninggal, dia pasti akan meninggalkan pekerjaannya untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngambil lembur kayaknya. Kerja pagi, pulang sore, bahkan ketika di tempat kerjaannya dia berusaha yang terbaik di tempat kerjaan. Enggak berusaha nyakitin orang dalam hidupnya. 3 hari aja.
Ini yang kata Rasulullah SAW, seandainya seorang manusia senantiasa mengingat kematian, dia cerdas. Karena dia akan mempersiapkan hidup dia untuk lebih baik hari ke harinya. Bahkan senantiasa dia akan mengingat bahwa saya perlu melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dari ini. Mereka perlu perencanaan yang lebih jauh. Tapi dia ngelihat lagi, ya Allah, 3 hari lagi saya meninggal. Ini udah hari kedua, ya Allah, berarti besok saya akan meninggal. Rasa-rasanya kita gak akan ninggalin masjid, brother. Rasa-rasanya kita gak akan ninggalin masjid. Bahkan yang tadinya kita ngelama-lamain nikah, jadinya akhirnya yang ada aja lah gitu. Kenapa gak dari dulu gitu? Udah ada barangnya masih cari yang lain. Ustaz, kan ada 4 Ustaz wanita itu. Hartanya, kecantikannya, hartanya, keluarganya, dan agamanya. Coba tolong cariin lah Kang Boni ya, di pejuang mahar. Tuh banyak tuh laki-laki yang minta dicariin. Cari yang 4-4-nya bagus gitu. Cantik, kaya, tajir ya. Keluarganya baik, solehah gitu. Ustaz, kurang cocok nih anak eh. Rada tembem soalnya nih. Bisa gak yang rada tirus sedikit gitu? Oh iya iya, nanti dicari. Ustaz, bagus Ustaz nih. Cantik sih Ustaz. Kaya juga Ustaz. Tapi kayaknya dia belum rajin ya Ustaz sholatnya. Kenapa emang? Kok keningnya gak hitam-hitam Ustaz? Gulur, ngeri kan? Giliran kening kita hitam disebutnya. Bro, bro, dipacok kobra di mana bro? Dihina terus kan, brother. Maka brother and sister feel lah, ketika ada 4-4-nya gak akan buat antum, buat anak duluan kayaknya gitu ya. Allahu Akbar, gak bercanda-bercanda. Silakan aja, silakan antum dulu, nanti baru yang lain gitu ya. Saya setia sama yang satu aja lah, satu juga gak habis-habis. Lain sakartum lajidanakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Syukuri istri yang ada, maka Allah akan tambah nikmatnya. Syukuri, nafkahi lahir dan batinnya. Istri itu benar-benar nemenin kita dari nol buat istri yang pertama itu ya. Nemenin kita dari nol. Jadi berat buat kita meninggalkan dia tuh. Apalagi nambah lagi. Kalau enggak diizinkan gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan kepengertian buat istri. Buat nambah itu susah. Kita harus perhatikan itu jihad keduanya istri. Jihad perasaan itu berat, brother. Ya teh ya, ngelahirin aja berat. Apalagi jihad perasaan, melihat yang dicintanya kemudian ada yang dicintai lagi gitu. Hari Senin sampai Rabu dikopo, Kamis sampai Sabtu Tasikmalaya, hari Minggu di Garut gitu. Itu kalau gak benar bagiannya kan berarti yang di Garut cuma sehari, brother. Gak adil jadinya kan. Ya udah dibagi, ada berapa dalam satu minggu, ada berapa hari sih kita? 7 hari itu. Ada 4, ada 1, kalau 1 gampang. Kalau ada 2, 2 bagi 7 berapa? Tuh susah. 3 dibagi 7? Susah. 4 dibagi 7? Susah. Jadi mending 1 tapi akur terus aja dibina. Gak apa-apa. Sampai akhirnya nanti istri kita ini dengan solehannya dia berkata, Papa kelihatannya sering keluar kota. Kayaknya Papa perlu lagi yang di luar kotanya gitu. Supaya takut mama gak bisa meladeni papa di luar kota gitu ya. Ngerti jadinya istri. Kalau enggak ya udah gak usah disepet terus gitu. Mama papa sering keluar kota loh ma. Terus kenapa hari manis kan gitu. Jadi kitanya yang riwel ya udah syukuri yang ada. Apalagi masih jomblo udah. Syukuri dengan kejombloannya. Kalau udah bersyukur dengan kejombloannya itu rezeki juga dari Allah. Allah gak kasih kesempatan kita buat maksiat artinya. Duh, alhamdulillah ya Allah, Allah kasih saya jomblo supaya saya lebih fokus dekat sama Allah. Ketika fokus sama Allah nanti Allah kasih jodohnya, rezekinya nanti nih. Jodoh itu cerminan kesolehan kita kan ya. Maka ketika kita ketemu sama jodoh yang cantik, kaya, keluarganya baik, nah itu bonus brother. Teteh ketemu cowok yang soleh gitu, tampan, di topi, di kacamata, begang, ya alhamdulillah teh. Gitu. Nah, balik lagi tadi tuh ke kematian, itu nomor 2 yang kita harus diingatkan. Bersyukur, kemudian ingat kepada kematian. Yang ketiganya nih kita nih, ingat hijrah itu, kalau diulang nih, hijrah itu berproses, berprogres, gitu ya? Masih ada yang ingat?
Temanya itu, polanya, hijrah itu berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalani aja sampai beres, biar sukses. Hijrah itu berproses dan berprogres. Maka kalau sekarang titik kita sudah di sini, maka naikin lagi, bikin tantangan yang baru, keluar dari zona nyamannya. Merasa kita akhirnya sudah bekerja, pulang, aduh Ustaz capek nih, gak ada waktu buat kajian. Bukan gak ada waktu, kitanya yang gak nyediain waktu, brother. Seorang laki-laki seandainya dia tidak mau datang ke kajian, lantas kita mau dipimpin dengan apa? Dengan ilmu apa? Ilmu marketing. Nantinya akhirnya banyaknya perdagangan sama istri itu jadinya. Mama belanja sekarang udah 2 juta. Papa gak pernah diladenin sama mama. Papa mau cari yang baru. Gitu jadinya. Kalau suaminya ahli ilmu matematika, jadinya hitung-hitungan. Ingat guru sekolah itu belajar ilmu guru agama, cuman ngajarin ilmu agama. Tapi semua guru itu belajar ilmu agama, brother. Guru agama belum tentu belajar ilmu yang lainnya. Pentingnya ilmu agama di keluarga ketika itu, maka wajib bagi seorang laki-laki untuk cari ilmu. Datang ke kajian, belajar, kemudian baca-baca buku, wajib itu kayaknya. Banyak tidur, ini nyiksa suami juga. Laki-laki banyak tidur, asli brother, nyiksa ke kitanya. Main COC, Mobile Legend, mau sampai kapan? Dapat ijazah juga kan? Enggak. Enggak akan ditanya nanti ketika kita meninggal, siapa hiromu? Enggak ada. Yang ditanya, mandro buka. Bukan siapa hiromu, berapa rankingmu? Enggak brother. Main hon, main po. Biar apa? Kang Boni main po, main level 55. Udah gede, gendut, ngurusin lagi gitu. Seandainya ngurusin bisa segitu ya. Gendut, ngurusin lagi, gendut, ngurusin. Enak bu itu. Main game, boleh main game? Boleh, tapi wasting time akhirnya. Maka seseorang yang beriman perlu memprogres hijrahnya. Gak cuman di sini aja, tahapnya ningkatin lagi. Tadinya sebagai yang datang ke kajian, akhirnya dia seneng ngegali lagi. Apa yang didapatkan dari ilmunya dari sore hari itu, dia gali lagi nantinya. Oh begini, 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 luar biasa nih. Dalemin lagi. Sampai akhirnya dia mulai berdakwah ke sahabat-sahabatnya. Bro, bro, ayo ke masjid yuk bro. Bro, ayo ke kajian yuk bro. Susah ngajak ke kajian, dia bikin strategi gimana ngajak temannya buat ikut ke kajian nih. Gimana caranya supaya mereka senang ke kajian. Duh, gimana ya? Oh iya, bikin makanan gratis. Oh. Bro, ada makanan gratis tuh di masjid. Oh iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Ini ada makanan. Belum, belum, jangan, jangan ya. Wah ini juga belum Kang gitu. Kalau saya udah ada ya, insya Allah syukur yang ada nanti Allah tambah. Sangu guys, iya mah. Maka brother and sister villa, ketika majelis ilmu, suami ayo keluar gitu pak, ayo pak keluar, jangan sibuk sama kerjaan. Nantinya kalau dijajah sama kerjaan bahaya ini. Udah mama mah gak butuh rezeki, apa gak butuh uang papa. Mama butuh papa sering ke masjid, papa datengin kajian-kajian Islam. Supaya papa nanti ngajarin ke mama, ngajarin ke anak-anak kita pak. Malu, kemarin ada seorang orang tua, anaknya tiba-tiba narik sarungnya. Papa, papa, kenapa sayang? Papa, temenin main game ditemenin. Tiba-tiba gamesnya ditaruh, kemudian anaknya nanya lagi, papa, papa, pa, ajarin ngaji. Papanya gak bisa ikro, brother. Ngeri. Papanya gak bisa ikro. Nangis, pak. Nangis, kak. Datang ke kopo. Bon, di mana bon? Di warung, cek aku. Bon, ikut ke warung. Ngobrol. Bon, cerik urang kunaon. Budak urang minta diajar ngaji. Urangnya tuh bisa ngaji. Subhanallah, cek aku. Ngaji akhirnya bareng kemarin, pak. Hari Senin. Belajar abata, batata. Tuh bodor dia juga belajarnya, sedikit demi sedikit gak apa-apa, ngajarin ke anak. Ah, baru kepikiran usia 30-an buat baca Quran. Ah, sebenarnya kalau kita lihat lagi sampai hari ini, aduh, ada nikmat yang begitu banyak yang kita lupakan, yang nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggapnya kita bisa kerja, kita bisa dapat uang dalam kantor, itu dari bos kita, ditugasin sama bos, jalan itu. Harus perfect itu kayaknya kerjaannya. Kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Oke bos, siap. Besok datang jam 7, jangan terlambat, setengah 7 udah datang. Nanti meeting ya, jam 8 inget. Oke, meeting setengah 8 udah datang. Disiapin bahannya. Bos, nanti ada presentasian. Bro,
jangan lupa dibawa presentasinya, siap. Nanti ada tugas survei, tolong dijalanin ya surveinya. Oke, besok ada pelatihan dari kantor, belajar ilmu marketing di Jakarta, kamu berangkat ya. Oke, tapi begitu panggilan azan, berangkat untuk tepat waktu susah. Lima waktu aja susah. Disuruh datang ke kajian males-malesan. Padahal ini rezeki semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ahwat disuruh pakai kerudung susah. Pakai helm gampang. Lebih takut sama polisi daripada takut sama Allah. Aneh. Ini kalau ditilang sama Allah gimana TPR? Mohon maaf, itu helmnya kenapa enggak dipakai? Aduh Pak, maaf Pak. Masih bisa kita. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, kenapa ahwat enggak pernah dikerudung? Ikhwan enggak akan ditanya bab tentang itu. Kenapa Ikhwan enggak pernah dikerudung? Enggak. Kita mah ditanyanya tentang apa? Ini mata kita berada. Mata kita sering dipakai apa gitu. Salah satunya penglihatan kita ini kan PR juga berada. Banyak ngelihat yang enggak-enggak juga. Instagram itu kalau enggak penting-penting amat enggak usah dibuka. Asli. Kereceli MC gra. Kalau enggak penting-penting amat enggak usah dibuka. Kenapa? Pasti kita lihat yang aneh-aneh. Kalau enggak lihat yang aneh-aneh, lihat ukhti yang berjilbab follow. Cantik dikit di add. Cantik dikit, dia komen dikit, ngasih lope dikit di postingan kita di DM. Thanks ukhti buat lope-nya. Yeah, cama-cama. Ngomong-ngomong kamu orang mana? Aku orang Kopo. Ih, deketan dong. Oh iya, aku Buah Batu. Jauh keles. Perjalanan 2 jam eta siga keluar kota ti Kopo mah. Allahu Akbar. Orang Kopo mah sabar teh, ya. Orang Kopo. Pria Kopo mah sabar dan terlatih. Coba cari ya pria Kopo kira. Ahwat Kopo tingali we sabar. Biasa diangkot mana mah sauna. Jadi barodas mah. Panas. Sore yang Kopo. Brother, kita mah penglihatannya yang bikin repot soalnya. Belum bersyukur dengan nikmat penglihatan ini enggak dicabut untungnya sama Allah nih, padahal sering dipakai sama yang maksiat ini. Bro. Ada video anyar tuh kira-kira ya. Bosan ya nu bae lama. Aya ieu bro. Oh gitu. Sekarang mungkin udah alhamdulillah bro, ada tausiah baru enggak? Ya, ada nih bro. Tausiah siapa ini? Say. Ah janganlah, jangan tausiah Kang Boni, kenapa? Pasti nitah putus kayaknya horeang. Ini takut gitu. Kang, ada ini udah sebut hijrah belum, Kang? Kalau kita sudah mengatakan berhijrah, tapi kemudian kita masih sering lihat sesuatu yang enggak baik gitu. Astagfirullahalazim, kalau dilihat wanita itu kan jangan, makanya di-follow Instagram wanita ukhti-ukhti yang terlalu cantik, jangan. Saran papa apa, mending unfollow aja, brother. Follow Kang Boni udah yang paling penting gitu. Mending ningali beungeut urang mah. Moal jadi bogoh kan? Daripada ngelihat ukhti cantik, oh, Allahu Akbar. Nyiksa emang aku juga kan. Kemarin pas lihat-lihat deh, ah ya Allah, emang gelisting, usah unfollow. Unfollow kan. Jangan sampai kita nyengajain buka Facebook, buka LINE, buka WhatsApp, buka Instagram. Kalau enggak penting-penting amat. Lagi di angkot coba. Lagi di angkot kita buka Instagram, buka apa? Mending kalau ada kuota gitu kan. Ini kita suka iseng-iseng pura-pura aja kayak ada kuota, dibuka HP. Padahal enggak ada kuota, lihat chat-chat yang lama. Menaon coba gitu-gitu. Loh, lihat seserian sorangan. Padahal yang sirikeun dirina sorangan. Baterena beak, angger dicekelan gitu. Subhanallah. Ngapain coba? Ini namanya ini bisa jadi jalan kita ke surga, bisa jadi pinarakeun, tergantung kitanya makainya apa. Download COC, coba bikin apa? Bikin dekat sama Allah enggak? Mobile Legend, bikin dekat kita sama Allah enggak? Pernah enggak ada kajian untuk hadiri kajian kita karena akan membahas tentang siapa hero yang terbaik? Enggak ada, brother. Uninstall lah, terpenting. Jadi lebih sering muka eta daripada muka Quran. Maka penglihatan kita yang ada dihisap, ahwat ininya yang dihisap. Yang namanya laki-laki, manis di pahit sadis di depan, manis di belakang. Coba kalau Ikhwan ketemu sama Ikhwan. Bro, si Hideung, kemana wae maneh? Hirup keneh? Lalaki. Maghrib, geroana ge. Si Maghrib, Maghrib. Nah, cek urang teh di geroana Maghrib. Hideung Kang, oh.
Ari si eta leuwih hideung di geroana naon? Oh, si eta mah si kosu. Nah, kosu kobla subuh. Oh, kobla subuh. Hideung pisan. Namanya ikhwan mah gitu, sadis di depan, manis di belakang. Ketika di belakang apa? Kamananya si eta kangen aing euy. Ah, laki akhwat. Manis di depan, sadis di belakang. Sisa, assalamualaikum, iya ampun. Kamu kemana aja? Sekarang pipinya tembeman ya. Ini bukan tembem, baksonya belum ditelan. Sayang, sayang kemana aja sih? Main yuk ke rumah aku. Enggak sis, aku lagi kerja. Ya udah nanti pulang kerja ke rumah aku ya. Iya ya, insya Allah dadah, dadah sayang. Ih sayang, mah kangen ya, dah, yo, dah. Pulang tah. Pas begitu ngobrol sama temannya, bro, sis itu siapa? Aku mah udah geluh sama situ tuh. Jijik tau gak? Ahwat, manis di depan, sadis di belakang. Ihwan, sadis di depan, manis di belakang. Ahwat dihisapnya mulut yang pertama tuh. Makanya kalau ahwat nangis, mulut yang ditutup. Ada ahwat nangis? Gak ada. Ini yang ditutupnya. Karena mulut teh bahaya kita mah. Mulutmu harimau mu. Tahan, tahan. Ngomongin orang. Sis, kenapa sis? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih sis? Aku abis dengerin ceramah Kang Boni. Oh iya? Terus kenapa? Gak boleh ngomongin orang tuh. Oh, emang tadi ada apa? Itu tadi ada yang ngelewat tau gak? Dandanannya, ih ngamit-amit. Ah, ngger. Ngadadak jeding tuh ngomongin batur teh. Laki-laki mah kita, brother, setiap kita ketemu ngomonginnya apa? Paling ahwat, itulah. Kita mah dulu kan gitu, ahwat ngelewat dikit yang cantik nih. Bahula makan, kiu, rada ngewa lah. Kita dulu rada kampungan juga sih ya. Nongkrong pinggir jalan, ada yang cantik dikit, kiu. Cek, 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 alah. Siga kamanuk weh. Sweet, sweet, sweet. Cah, gitu. Sekarang udah hijrah, rada beda ngetreknya. Set, ngelewat. Subhanallah, jodoh aing ya teman-teman. Cang tangtu manena daikeun oge gitu. Jadi lempeng weh lah sebenarnya mah. Famangkana hijratu ilallahi wa rasuli, fahijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Enaknya ketika hijrah karena Allah dan Rasulnya, lempeng kita brother. Gak ngomongin apa-apa lagi. Gak mikirin apa-apa lagi. Karena orang mah emang basisnya seneng ngomongin orang gitu. Emang orang seneng lain ngomentarin ke kita. Ya udah kitanya fokus aja. Kang, saya baru dihijab kang. Saya dihina tembem. Apa yang harus saya lakukan? Cicing weh. Terus emang kudu kumaha gitu. Kang, saya ke masjid. Saya dihina kang. Terus dihina apa? Saya dibilangin sama teman saya. Ada yang mana tong soleh ting. Biasanya nu soleh matereh mawet na. Ya terus harus dibales apa? Ya udah biarin aja. Orang lain bebas buat ngomentarin kita. Tapi kitanya jangan kepengaruhan sama omongan orang lain. Kitanya fokus untuk lebih dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nikmat yang kita lupakan. Nikmat yang besar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah tanamkan kepada diri kita. Yang gak semua orang dapetin, brother and sister fillah. Yang semua orang gak berusaha itu dapetin. Tapi kita alhamdulillah dapet dengan hidayah dari Allah. Kita duduk di masjid ini. Kita duduk di setiap kajian. Kita duduk berlama-lama untuk kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendengar akhirnya suara azan. Yang dulunya kita dengar suara azan tapi biasa aja. Bro, orang Indonesia ini saking seringnya dengar suara azan jadi bosen. Bro, itu apa tuh? Azan biasa aja. Udah enggak tertarik. Nelfon teman kami yang di USA. Bon, di mana, Bon? Di rumah lah. Jam berapa di sana, Bon? Jam 4. Belum azan subuh, belum. Bon, gua pengen dengerin azan subuh, Bon. Kangen. Orang luar aja kangen, Bro. Dengar azan subuh. Sampai akhirnya aku ke masjid. Bro, ini dengerin, Bro, azan subuh, Bro. Subhanallah bro, gue kangen ke Indonesia bro, pengen sholat subuh di masjid, subhanallah, insyaallah, beres kemarin, balik ke Indonesia, kurang teh nah subuh saya tahu di masjid, bro, cenderek subuh rek aya di masjid, sekarang jadi ente geus balik ke Indonesia, cenah kangen, iya bro, saking seringnya denger azan di Indonesia jadi bosen juga bro ya, brother, ketika kita di luar negeri itu susah, ketika saya di Swedia waktu itu, cie, pernah kang di YouTube? Ali, Swedia. Klik di Swedia. Jarang suara azan, brother. Kangen.
Sampai ada yang saking kangennya waktu itu ya di Instagram, di mana? Spanyol kalau tidak salah ya. Di Spanyol yang sekarang jadi museum itu kan, dia azan di sana. Saking rindunya dia, dulu di sini sering diazankan. Ada suara azan dulu di sini. Sampai akhirnya dia azan di sana. Allahu Akbar, Allah merdu banget, brother. Rindu sama suara azan. Kita azan, matiin lagi, brother. Azan subuh, bangun. Azan awal, ada yang azan awal, kita bangun. Bangun. Nyalakeun eureup-eureup. Urang mah. Astagfirullah. Eureup-eureup ya. Allah sudah bangun kita buat tahajud. Wassolu billaili wan nasuniyam. Salat malam ketika orang lain tidur dibangunin sama Allah buat kita minta ampun biar Allah kabulin setiap permohonan kita. Bangun, tapi akhirnya tidur lagi kitanya, brother. Allahu Akbar. Ungkapannya pertama. Alhamdulillah ya Allah bisa bangun. Aduh, tiris ya Allah. Allahu Akbar. Insyaallah ya mah berkah ya mah sarena. Ah. Repot kalau udah begitu, brother. Rezeki yang Allah kasih banyak, tapi kalau kita deny, tolak terus, akhirnya kufur, jadi gak mensyukuri nikmat, hati-hati, gak berkah itu rezeki kita. Ngerasanya kurang aja terus. Bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman tidak pernah merasa cukup. Tapi orang yang beriman ngerasa cukup aja, ada aja rezeki kita. Alhamdulillah, Kang. Wallahi, brother and sister villa, ini kita-kita aja lah ya, gak usah diomongin ke orang lain ya. Barijeng live deh. Allah biasa, brother. Di rumah Ana tuh ya, suka ada yang ngirim. Setiap bulan tuh, susu, cemilan anak gitu, bimoli, beras. Sampai sekarang saya gak tahu siapa yang ngirim itu. Nah, 2 bulan Aina gak seuh sih emang. Kemana gitu tuh konsisten merena kan, itu istiqomah. Tapi maksudnya ngerasanya cukup, cukup aja dengan apa yang ada, gak jadi repot kita. Kalau gak bersyukur jadinya, aduh pak, beras habis, listrik belum dibayar, ini gimana, aduh PLN diputus ini pak, air susah pak, ya Allah papa. Bawaannya pengen mati itu pasti, depresi brother, frustasi, ngelihat baygon jadi marjan. Lihat jembatan tinggi pengen loncat, gedung tinggi itu bawahnya pengen loncat. Lihat tambang pengen ngegantung diri. Lihat mantan pengen ngacurin ya. Mantan nikah, wah gak serusak pernikahannya. Sabar, mohon sabar, ini ujian. Brother and sister feel lah. Bedanya orang yang beriman, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup aja, gak perlu berlebihan. Baju ya ini aja, Kang Boni kenapa bajunya gak ganti-ganti? Kenapa sih ngerepotin baju Kang Boni? Ya ini aja. Saya ketemu sama seorang kiai di Garut, itu bajunya cuma 3 Kang. Pertanyaan saya, kiai kenapa 3 bajunya? Ah biar gak repot ke undangan, gitu katanya. Kang Boni, baju kita nanti yang terbaik itu kain kafan. Dah, Kang Boni, baju saya yang terbaik, yang ini buat ke masjid, yang ini buat sehari-hari, yang ini buat Jumatan. Subhanallah, subhanallah. Sederhana sekali. Tapi boleh gak kita tampil maksimal dalam dandanan? Harus, brother. Harus kita juga tampil maksimal dalam dandanan. Seandainya itu kita kantor ya. Masa kita di kantor mau pakai baju yang kotor juga ya. Udah beladus gitu ya. Gak enak. Tapi kalau bisa sederhana aja. Beli baju baru, baju lamanya tolong disedekahin. Sok, teteh jawab dengan jujur ya. Dan tulus dan ikhlas. Yang paling punya banyak kerudung ahwat atau pria? Ahwat laki-laki mau bawa tiung ya. Yang punya banyak baju laki-laki atau perempuan? Yang punya banyak celana perempuan atau laki-laki? Yang punya banyak tas itu laki-laki atau perempuan? Yang punya banyak sepatu itu laki-laki atau perempuan? Yang paling banyak aksesoris perempuan atau laki-laki? Yang paling banyak kosmetik laki-laki atau perempuan? Makanya kita mah dihisapnya, kita iyei aja. Ahwat itu dihisapnya luar biasa. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan, teh. Maka simpan kecantikanmu baik-baik di hadapan suamimu nanti. Perlihatkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Kenapa sih kalau kita ke undangan, bukan kita, wanita ke undangan, dandanannya pengen maksimal, sampai menggetarkan hati pengantin pria. Jangan. Kita kan suka cari-cari masalah lagi nikah itu ya. Undang teman-teman kita yang seksi gitu ya. Bahkan ditambah sama dangdutan, ngapain? Kaitannya Arum 21 sama dangdutan apa sih? Gak ada, brother.
tinggalkan yang begitulah. Udah sederhana nikah malah, di kantor KUA juga jadi 5 menit klik ketemuan deal, udah terima nikahnya. Oke, sah, terus balik. Kudu sekarang mau pengen nikah, rebut ke catering. Riwuh ku gedung lah. Di lapang gue emang lega. Ngeunaheun lah, enggak usah sewa gedung ya. Enak teh. Teh banyak hisapnya kita mah teh. Dandan, simpen dandananmu terbaik di hadapan suamimu. Dandan yang terbaik di hadapan suamimu. Pakai pensil alis. Di depan suami. Enggak akan kehujanan kan kalau di rumah mah. Sebelum tidur coba teteh. Suami sebelum pulang. Dandan. Yang terbaik, lipstik yang paling seksi. Parfum. Parfum anu deket apa hareupeun Hotel Horizon kan marurah eta di ditu tah pake. Oke, okay, parfum. Baju yang terbaik, yang terseksi. Selendang teh gini. Yang kalau digituin ngegebrai. Kalau yang ngembung-ngembung juga yang roknya gitu ya. Yang seksi, yang transparan kalau bisa. Keresek pasar atuh. Jadi begitu suami datang, sambut. Saya. Assalamualaikum. Tuh panda. Wah, eta mah lalaki ge. Oh. Tutupin teh. Assalamualaikum sayang. Cini gera. Lihat respon suami ntar. Nanaona dari mana sih? Hanas urang rek praktekeun HD. Kita mah enggak apa-apa konsisten memberikan nilai yang baik mah. Terus bersyukur, jangan berhenti berbuat baik. Itulah bentuk dari bersyukur mah, terus beramal soleh, bukan beramal salah. Maka dikunci nanti 3 poin itu tuh dengan apa? Dengan amal soleh. Hari ini mah kita berbuat amal soleh ajalah. Berhentinya kita dari membaca itu akhirnya membudayakan kita berkomentar, brother and sister villa. Kita jadi banyak komentar itu di YouTube, di Instagram, di Line, di WhatsApp. Grup itu jadi sarana ghibah akhirnya, grup itu. Grup WhatsApp, posting ini, kemudian ada timbul di hati kita. Si ieu posting pasti tara dibaca. Gitu. Si ieu posting bari geus eta ge teu kieu lah. Sok suci banget. Jadi kita yang kotor hatinya. Kenapa enggak jadi saling mengingatkan di grup itu? Sok grup WhatsApp, grup apapun itu. Enak coba, jangan jadi ajang modus. Pisahkan grup ikhwan dengan grup akhwat. Biasakan itu. Mulai dari situ udah diamin, dipisahin. Kalau teteh pengen bener-bener bersih asik gitu ya hatinya, unfollow tuh mantan, ikhwan, unfollow. Kalau bisa di private itu ikhwan. Jangan semuanya ngelihat Instagramnya kita gitu ya. Ya kalau belum bisa ya gak masalah lah. Sama saya juga mengingatkan istri, maaf hati-hati. So kalau bisa di private Instagramnya ya sayang. Iya pap. Tapi pap ini sebagai dakwah mamam juga buat teman-teman yang iya enggak apa-apa, boleh pakai Instagram, tapi jangan akhir kemudian papa pulang mama masih buka Instagram, akunya dicuekin. Telur dadar kan jadi tutung. Masak telur dadar tutung, rek kumaha mang menghadapina. Ini sudah dikehendaki oleh Allah, jadi telur dadar tutung. Pap, maafin. Kenapa sayang? Telur dadarnya tutung. Ada lagi telurnya. Udah habis. Ih, kebeneran banget. Papa pengen telur dadar tutung. Sini-sini bawa. Jadi ngeunah mang di rumah tangga teh kan enak kalau kita enggak kalau negatif mah repot. Supir angkot. Akeloy supir angkot diudak ditunggulan angkotna. Nu bareuh saha? Urang. Sakit hati kita, belum lagi masalah besoknya kita dicari sama supir angkot sekota Bandung, repot. Yang paling enak mah jadiin istighfaran. Oh astagfirullahaladzim ya Allah, ini sarana istighfar saya. Ketemu sama mantan lagi udah jadian masih pacaran. Oh astagfirullahaladzim ya Allah, sakit ya Allah. Tapi mudah-mudahan sakit ini jadi sakit yang berkah gitu. Mantan nikah doakan, itu humble banget berarti kita. Itu mulai melatih kita ya. Sok relakan semuanya. Relakan lepaskan, karena tidak sesuatu cinta itu bisa dipaksakan berada. Lepaskanlah. Wanita itu gak bisa, perlu, wanita gak butuh janji palsu. Wanita itu butuh kelemah lembutan dan janji yang tulus. Selama engkau mencintai Allah, dia pasti akan mencintaimu. Karena dia pun mencintai Allah. Carilah wanita yang juga cinta kepada Allah. Carilah seorang pria yang juga cinta sama Allah. Pasti engkau saling mencintai karena cinta kepada Allah. Selama dia masih cinta kepada Allah, kita akan senantiasa saling mencintai. Meskipun kita jaraknya berjauhan, tapi kita senantiasa saling menjaga cinta ini. Karena tahu Allah yang maha mengetahui dan maha menyaksikan. Tidak mau kehilangan cinta dari Allah.
kalaupun kita meninggal, gak akan jadi repot. Ya, meninggal, innalillahi, udah selesai. Akhwat kalau ditinggal seorang suami, sedih berada. Tapi kalau terlalu besar cintanya kepada seorang suami, dia berat akhirnya meninggalkan. Jadi pengen ikutan meninggal juga. Suami kepada akhwat, menangis kita. Ada preman kan, tahu kisah itu? Preman, meninggal istrinya yang dicintainya. Nangis di samping kuburannya. Sama temannya, udah bro, orang tuh bisa mohokin si iya. Nges bro, kalem we bro. Insya Allah bro. Ayah ganti na. Numana. Namanya laki-laki mah gak tulus cintanya kalau gak cinta sama Allah teh. Pernah ngetes gak aku teh ini ya, lupa di sini ya. Yang namanya laki-laki cintanya kepada tampang, kepada fisik. Selama kalau dia belum cinta kepada Allah, dia cuma cinta fisik. Mau bukti akhwat? Ikhwan hadir? Tes ya dikit ya. Tes, mohon maaf ini ngetes dikit. Mohon maaf ya. Milih Ariel Tatum atau Eli Sugigi? Jujur. Milih mana? Aura Kasih atau Eli Sugigi? Ya, jujur ya. Dan akhwat, brother, yang namanya akhwat senantiasa mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Kalaupun dia berpacaran, dia mah yang paling tulus cintanya. Pacaran aja dia tulus, salah ya. Dikasih janji palsu, dimakan juga sama mereka. Makanya sebenarnya akhwat jangan mendekati dunia pacaran, gak boleh. Jangan, pasti rugi. Akhwat itu cintanya tulus, suci, murni, bersih. Dan dia gak lihat tampan, gak lihat apa-apa. Cintanya akhwat itu. Perlu bukti, brother? Perlu gak nih? Bener. Jangan sakit hati ya. Akhwat hadir. Pilih Aliando atau Kang Boni. Jujur. Hah? Oh, dua-duanya kan tuh bisa poliandri Ari Teteh. Pilih Al-Ghazali atau pilih Kang Boni? Tuh. Allahu Akbar. Nges, eta mamang fix. Yang namanya wanita mah cintanya tulus, gak melihat kemudian. Kang Boni seperti begang, hideung hinyai. Tapi kalau udah nyaman mamang, Kang Boni, Al-Ghazali sakitu, sterek nanya, bodas, mancung, eleh. Kayaknya emang laki-laki berbanding wanita 1:9. 1:9, mendekati kiamat 1:40 nanti. Itu teh laki-laki normal, yang biasa. Coba brother, kalau laki-lakinya sering ke masjid, sering ikut kajian, makin limited berarti. Maka kita mah jadi rebutan. Akhwat senantiasa memperbincangkan kita. Kang Boni udah nikah loh. Iya sih, tapi dia masih ada slot kan 3. Kita mah direbutin, kalem aja. Yakin kita mah ada. Sok akhwat 1:9. Lamun teburu-buru nikah, beakan jodohna. Kumaha wae ditarima pasti akhwat. Kalem mah, rejeki mah udah ada. Apalagi bagi orang yang beriman. Allah datangkan rejeki dari arah yang gak disangka-sangka. Gak diduga-duga itu. Doain. Ariel Tatum hijrah. Aura Kasih hijrah. Awukarin hijrah. Amin, lain seri. Awukarin testimoni di sini sama teman-teman nanti. Assalamualaikum, alhamdulillah. Semenjak saya berhijab, wah, subhanallah. Dulu saya pernah dunia kelam. Astagfirullah. Wah, subhanallah. Daek nikahana teman. Subhanallah, brother. Orang yang belum beriman hari ini, yang masih kita anggap, wah, si Yumaki, jangan dihina. Bisi dia punya kesempatan bertobat itu. Kalau bisa benar-benar dia bertobat, kemudian dia berjanji setia kepada Allah, kemudian dia bersujud dengan air mata tulusnya, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa kita, Allah lebih besar ampunannya. Aura Karin hijrah, insya Allah. Ariel Tatum hijrah, insya Allah. Semua berhijrah, insya Allah. Artis-artis kita gak jadi kemewah-mewahannya hidupnya. Lamborghini-nya dijual, artis-artis kita telah
Oh, nepi ka dibawa ka maut kan eta teh ka kuburannya sebenarnya ya. Ya doainlah kita Lamborghini-nya dikasihin aja ke kita ya. Nah, kita mah insyaallah meureunnya sombong oge sarua da. Beda mang sok pertanyaanna, beda make motor gede sama motor metik biasa. Make motor metik mah eueuh niat ngagerung-gerung, ari geus ganti knalpot, geus make motor gede, di stopan ge cicing anger we brung brung. Pertanyaanna mah kesombongan kecil itu berada. Hati-hati naik motor mah biasa we, cepatan 80-100. Pantang Kang Boni mah naik motor disusul berada. Cornering ge nepi ka nempel godek mah. Disusul tah ke Tasik, waktu ke Tasik disusul. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya disusul ya Allah. Saya mau dakwah di Tasik ya Allah. Itu enggak tahu saya. Dia kekebutan karena apa ya Allah? Tapi saya dakwah kepadamu. Tolong ya Allah, tambah kecepatan ya Allah. Bismillah. Tembung eleh fastabiqul khairat fisabilillah. Kenapa dia berani kebut-kebutan padahal dia sedang bermaksiat? Saya di jalan Allah enggak berani kebut-kebutan. Harus ya mah. Bisi telat ieu jamaah. Kebutan mah. Tapi jangan menzolimi, kebut yang tidak menzolimi kumaha tah? Ya sederhana lah, enggak usah digitu-gitu lah. Biasa we gitu ngebutna seng 100 lempeng terus mang insyaallah mang. Asli mang mengkol ge nya sok misal nilep gitu ta, wah resep ta we kekebutan di jalan Allah mah. Sok gara cobain nanti kapan-kapan kalau ada yang mau ikut kan, saya mau ke Tasik ikut yuk, turingin ke Tasik yuk, naik motor babarengan wen gitu ta. Budiman oge ketika disusul mah jadi budi boy. Budiman ge eleh merengkot, elep merengkot gitu tah, enak brother and sister villa. Dah, kuncinya sama apa? Amal saleh, berbuat baik. Kunci yang terakhir ya, diingatkan bagi yang sudah mendengar di beberapa kajian, kunci untuk kemudian akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakuin yang empat dalam hidup kita mulai dari hari ini. Yang pertama, afsus salam. Ya ayuhan nas, afsus salam. Saling menebarkan salam di antara kita. Ini datang ke kajian, sering kita teh datang ke kajian. Tapi masalahnya sama kiri yang kanannya kita kenal enggak? Dan ke hitut nyalahkeun ke hitut sih mah. Emangnya hitut teu si ieu si gana mah. Guluhnya bau udah. Enak kalau kenalan. Afsus salam, saling berkenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Boni. Oh iya Dodi, assalamualaikum. Siapa? Rudi. Oh iya, di mana rumahnya? Nambah teman kita. Dua, sama yang depan sama yang belakang, enak itu. Setiap kajian nambah teman jadinya, bisa ada bareng-bareng kesini. Afsus salam, wasilul arham, saling bersilaturahmi nantinya. Kunjungin ke rumahnya, bro, nih gue lagi di Buah Batu nih bro, Fruit Stone City, asik, Buah Batu. Oh iya bro, sini bro, main bro, gue rumahnya deket ini nih, belakang Horizon. Oke. Yo mangga tipayun, tisela weh. Maka berkunjung ke rumahnya, ketika saling mengunjungi, lihat janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan rezekinya. Brother, rezeki dari Allah emang kayaknya enggak kerasa. Allah kasih kesehatan, Allah kenikmatan khusyuk dalam ibadah, Allah kasih nikmat dalam datang ke kajian. Itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjam-jam duduk di sini kalau tanpa hidayah dari Allah, kalau tanpa rezeki dari Allah panas juga nih pantat kita nih. Jadinya dengki kita bahkan sama orang lain nantinya. Iri, dengki, dendam, hasud, ngelihat orang yang lebih tajir, kitanya yang repot. Ngelihat orang beli mobil baru, yang kemarin belum lunas, udah beli lagi. Nyiksa, gitu. Pernah lihat yang pedagang teh enggak? Yang satu kerajaan. Ada satu kerajaan. Kerajaan ini punya peraturan. Barang siapa yang berjualan di daerah lingkungan kerajaan, itu akan dihukum. Dan hukumannya itu luar biasa. Ketahuan lah ada yang dagang. Yang dagang itu buah apel. Kemudian yang pedagang ini diambil sama pasukan kerajaan. Dipanggil. Kenapa kamu dagang? Udah tahu gak boleh dagang? Mohon maaf. Nonggeng itu bahasa Indonesianya apa? Tengkurap. Kemudian dibuka itu. Si pantatnya. Dimasukin apel ke duburnya. Menjerit dia kesakitan. Ketika dia menjerit kesakitan, tiba-tiba di tengah jalan dia kemudian tertawa. Kenapa ketawa? Itu ada yang dagang nanas katanya. Katewang dagang nanas. Digerawang anu dagang nanas.
Bayang nu hiji masukkan buah apel, yang tadinya sakit jadi jadi tertawa dia. Tadi oh tidak dilila. Eta cenah, Mang eta cenah. Kenapa jadi tidak sakit lagi? Ku iri mah, Bang. Itu cenah apa ada yang dagang nanas kasihan. Kata emang, yang dagang nanas apa hukumannya, Kang? Dah cenah. Buka celananya, buka celananya. Dimasukin lagi itu. Nanas, brother. Hop, nanas. Ah, berteriak sakit. Ah, tiba-tiba di tengah suaranya dia berteriak lagi, kemudian dia tertawa. Oh, kenapa? Itu ada yang dagang durian. Repot, brother. Sama iri, dengki, ah, dendam, repot. Makanya kita ngelihat orang dikasih rejeki, alhamdulillah. Ada yang bisa beli motor baru, ya alhamdulillah. Gak nyicil, alhamdulillah. Jangan jadi diceng-cengin, gimana? Ah, janganlah. Satu, ya ayuhannas, afsus salam. Saling menebarkan salam diantara kita. Sok saling menyapa, enak, brother. Saling menyapa itu. Jangan sombong. Ketemu di jalan kita gak saling sapa. Sapa. Hei Kang Boni. Hei. Masih inget gak sama aku? Inget dong. Siapa coba? Poho deui eta. Kenalan berarti. Kenalan. Hei Kang Boni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Enak kalau akhwat saling sapa ya. Kita jadi banyak saudara, brother. Assalamualaikum. Di jalan tuh ya. Di stopan. Gak akan jadi ngahuleng itu. Samping kiri. Samping kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, enggak Pak, dipayun ya Pak ya, gitu, enak lampu merah itu, lampu merah cicing ngahuleng, mengong, kayak di geruan, itu, Honda, tolong mundur, ah, ngahuleng, tolong jangan ngahuleng, senang gitu, enak itu di stopan, di motor, kalau enggak ngedengerin murotal, jangan ngedengerin musik lah, dengerin murotal lah, kalau enggak muroja, bacaan Quran, enak kan. Ah tapi Kang sih cuman apanya kulhu doang. Ya gak apa-apa kulhu dari tempat kerja sampai rumah kulhu aja. Terus itu kan lumayan oke. Kulhu wallahu ahad. Allahu samad. Sok baca semuanya. Hafalin Quran dari motor tuh jadinya akhirnya. Oh alhamdulillah ya Allah berkah. Daripada jadi hinaan ini. Ke tukang angkot, ke motor lain. Dah bersihin hati kita nih enak menjaga bersihnya hati. Ada yang nabrak motor kita dari belakang. Ceduk. Humble kita nyasuh, Waalaikumsalam Bapak, aduh manggil saya sampai harus ditabrak dulu, Allah. Kenalan, ya ayuhannas, absus salam, ketemu sama begal, coba kalau ketemu sama begal, sopan kitanya. Samping, kalem brother, butuh apa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, tolong handphonenya. Sok butuh apa lagi sok? Bilang sama aku butuh apa? Butuh berapa? Sok saya kasih. Ini motornya kuncinya, ini jas hujannya nih. Takut hujan ya. Sok sing anggo we sing benernya. Insya Allah begalnya jadi mikir dua kali. Gelo, iya mah sigana cina. Wah ulah iya mah sigana mah. Anak jenderal cina iya mah sigana. Ngahajakeun sigana mah. Coba, absus salam. Ya Yohanes, absus salam. Wasilul arham, saling bersilaturahmi. Wa'at imut to'am, saling memberi makanan, saling berikan makanan. Ini kajian, gak ada air minumnya, misalkan gak ada air minumnya, oh kita yang inisiatif, brother, saya mau inisiatif Kang, saya yang nanti bakal sedekah minuman, saya yang bakal sedekah makanan, inisiatif, ini diminum sama jamaah, diminum atau dimakan sama jamaah, dipakai sholat, itu kebagian kita pahalanya, brother. Kayak kalau ada di Jumatan, ada kajian di rumahnya, masjid di rumahnya, usahakan minumnya dari kita. Fastabiqul khairat itu, perlomba-lomba. Jangan sampai akhirnya omongannya, ah gawean teh, urang deui, gitu. Merasa rugi, padahal itu kita dikasih sarana untuk beramal soleh. Utsman bin Affan makan, saya, siapa lagi? Saya lagi ya Rasul. Wow, terus keluar itu uang. Kalau kita diempet-empet lah, ada uang 2005 di dompet kita, 100.000 satu, dikeluarinnya berapa? 2.000, 55-nya keluar, satu lagi keluarnya brother, ngeri. Maka ketika ingat-ingat lagi, duh rejeki ini, datang canceling itu, wah ini rejeki ini dari Allah, Allah kasih ini berarti kesempatan saya buat bersedekah, berinfak, kasih. Ada teman yang nelfon kita, bro di mana bro? Di masjid bro, TSB, oh bro. Sorry bro, ganggu dulu bentar nih bro. Kenapa? Bro, minjem duit dulu boleh gak bro? Nah, ini perkataan paling horor kan? Bro, lu megang duit gak gitu? Gue boleh minjem dulu gak?
berapa? 200.000. Pas kita megang cuma 250.000. Mau dikasih atau enggak? Kenapa dia bisa nelfonnya ke kita? Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa Allah sambungkan teleponnya ke kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, lancar dia nelpon untuk kemudian datang apa ngobrol sama kita tentang kebutuhannya. Mungkin Allah ngasih kesempatan buat kita untuk nolong dia. Kalau emang dia benar-benar butuh pertolongan. Oke, bro. Lu kesini ya, bro. Nanti gua kasih. Hadirkan dua saksinya ini, bro. Duitnya. Saksiin ya, bro. Kapan dibalikinnya? Bulan depan. Oke ya, bro ya. Ingat, ntar gua ingetin ya, bro. Yang namanya sudah berhutang kadang ditagih lagi repot ya. Ya enggak masalah lah kalau benar begitu, itu mungkin cara Allah untuk membersihkan harta kita. Ya udah bro, anggap aja lunas lah, tapi jangan hubungan kita jadi jelek lah. Sekarang berhutang tapi hubungannya jadi jelek kan, enggak enak ya jadinya. Ah udah bro, lunasin aja. Yang penting lu balik lagi nongkrong sama gua gitu. Setiap apapun yang berbicara sama kita, itu pasti ada tujuannya, karena Allah yang menghendakinya. Pernah dengar kisah Pak Entis bukan? Yang di Hasan Sadikin membantu seorang warga tetangganya yang dia nabung belasan tahun, puluhan tahun pengen naik haji. Pak Entis pengen naik haji, nabung sama istrinya, istrinya dagang warung, Pak Entisnya tukang becak, brother. Kemudian ketika nabung beberapa puluh tahun itu, sampailah uangnya itu kepada jumlah yang dia inginkan untuk berangkat dua manusia, yaitu Pak Entis dengan istrinya. Tiba-tiba tetangganya nelfon, sakit dan harus dioperasi di rumah sakit Hasan Sadikin. Datanglah Pak Entis ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ketika datang Pak Entis ke rumah sakit Hasan Sadikin, kemudian ketika dicek harus dioperasi, parah ini. Gak ada biaya tetangganya dan biaya operasinya lebih dari 50 juta. Berpikirlah kemudian siapa yang punya uang untuk minjemin saya untuk kemudian bisa merawat anak saya, katanya. Kemudian Pak Entis ini tergerak hatinya. Pak Entis pulang ke rumah, bicara sama istrinya. Ma, ya kan manggilnya, gak tahu ya, mama, ibu, mamam, bunda atau apa. Ma, gimana kalau misalkan biaya kita yang naik haji ini kita kasih aja. Papa malu, kalau papa naik haji tapi tetangga kita gak bisa kita bantu. Logikanya brother, yang ada di perasaan kita apa? Kalau kita bantu terus meninggal gimana? Itu kan? Kebayang gak? Goda iblis pada saat itu. Godaannya luar biasa. Untuk kita gak minjemin uangnya. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Gak apa-apa, Pak. Kasih aja, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih rezekinya buat kita. Diberikan uang yang 50 jutaan itu, Pak. Kepada tetangganya. Untuk kemudian dia berobat. Dokter yang menanganinya penasaran. Kok si bapak ini yang gak mampu ini ada yang ngebiayain buat operasi? Dari mana uangnya? Kemudian dijawablah dari Pak Entis. Dokter ini berpikiran bahwa Pak Entis ini seseorang yang kaya raya. Ketika dokternya bertemu dengan Pak Entis, ternyata pengusaha cuma tukang beca dan dagang warung aja istrinya. Subhanallah. Kemudian kata dokter ini, Pak izinkan saya untuk bersilaturahmi ke rumah Bapak. Boleh katanya. Datang akhirnya ke rumahnya Pak Entis. Ketika datang ke rumah Pak Entis, kemudian bertemu dengan istrinya, disanalah terkagum-kagum dokternya. Keikhlasan seperti apa yang datang dari Bapak? Bagaimana bisa sampai seikhlas itu, Pak? Saya malu katanya kalau saya berangkat naik haji, tapi tetangga saya ini gak saya bisa saya bantu. Akhirnya saya berusaha untuk membantu tetangga saya dulu ajalah. Insya Allah Allah kasih rezekinya lagi. Kemudian dokter ini bilang gini, Pak doain saya ya Pak ya, mudah-mudahan doa dari orang-orang yang soleh dan bersih hatinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doain kami Pak, saya dengan istri saya mau naik haji. Sakit hati ya Pak Entis Bu. Karena harusnya dia pun ikut berangkat haji. Tapi gak jadi karena ikut ngebantuin tetangganya. Tapi kemudian dokter ini meneruskan bacaannya. Kata dokternya, Pak, tapi saya sudah berjanji sama istri saya gak cuman ingin naik haji berdua. Saya ingin naik haji bersama Pak Entis dengan istri. Akhirnya dibawa berempat. Kalau udah rezeki gak akan kemana berat. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakal milik kita. Seberat apapun jalannya akan tetap jadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan milik kita, semudah apapun jalannya gak pernah akan jadi milik kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu banget. Maka bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, untuk kemudian kita lebih mendekat kepada Allah. Yang tidak dekat dengan Allah saja Allah kasih rezekinya. Apalagi yang kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
mudah bagi Allah, brother and sister fillah. Allazi ja'alakum fil ardi firas samawati amina wa anzala minas samai ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah yang menurunkan hujan, menanamkan tumbuhan pepohonan sebagai rezeki bagimu. Maka jangan mengadakan sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak taat. Sami'na wa ata'na. Du salat, du aja. Du kerudung, berkerudung. Du jangan pacaran, jangan pacaran. Tolong jangan pacaran, jangan pacaran. Jauhi zina, jauhi zina. Jauhi khamr, jauhi khamr. Jauhi sesuatu yang mampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Bahagia kita akhirnya ketika kita bertemu sama teman-teman di sini yang senantiasa sama-sama cinta sama Allah. Brother and sister fillah, nongkrong sama orang yang enggak pernah salat, kita mau salat jadi kagok. Kita jadi enggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering salat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah. Bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Bro, bro, hati-hati bro. Jangan main COC terus bro, ayo sholat bro. Yalah, bentar amat, repot banget sih lu. Bawel banget sih, gitu. Padahal punya teman yang beriman itu enak banget, brother. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangatin. Kitanya down, diangkat. Tapi kalau punya teman yang ahli maksiat, bro, tumben bro gak ke masjid. Iya bro nih, lagi males. Ya syukurlah, mending kita main yuk. Udah repot, brother. Jalan ke surga itu sebenarnya mudah lagi murah. Engkau bisa bertemu dengan siapapun yang engkau suka, tapi tolong jaga akidahmu. Engkau bisa berteman dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, di lingkungan seperti apapun. Tapi konsep yang pertama, engkau harus mewarnai, bukan diwarnai. Karena kita punya warna tersendiri. Warna apa yang kita punya? Warna Islam. Kita sudah sembuh dari penyakit kita terdahulu. Lekas sembuh, lekas sembah. Maka tugas kita hari ini adalah bertahan, bertuhan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersama Allah, innallaha ma'as sabir. Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Allah tahu permasalahan kita seperti apa. Allah tahu apa yang kemudian memberatkan langkah kita untuk kemudian bersujud kepada Allah. Allah tahu bagaimana kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kalau enggak punya Allah, kayaknya kita enggak akan tenang hidup kita, brother. Maka syukuri rezeki yang ada untuk kemudian kita bersujud kepada Allah dengan menunaikan setiap apapun perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yakin aja kepada Allah. Lekas sembuh, lekas sembah. Bertahan, bertuhan. Gak cukup soleh sendiri, brother. Ajak teman-teman kita untuk kemudian lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Cirinya kebangkitan Islam itu pemuda kembali ke masjid. Pemuda kembali ke masjid. Maka berikutnya berkembang biaklah, berkembang baik. Cari teman-teman kita yang dulu belum ke masjid, kita ajak buat ke masjid. Cari teman-teman kita yang dulunya baung bareng, sekarang jadi bener bareng, yuk bener bareng. Cari sahabat-sahabat kita yang dulu waktu teman SMA-nya sering maksiat bareng, ayo sekarang kita ajakin untuk kemudian dia ke masjid. Berkembang biak, berkembang baik. Belum menikah, ayo segera menikah. Punya banyak anak, gak cukup satu. Dua anak tidak cukup, yang banyak. Sok brojol terus gitu ya. 11 gitulah. Resep kalau lihat banyak anak teteh. Setahun satu lah kalau bisa teh. Yang belum punya anak, mudah-mudahan pada sore hari ini kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Yang lagi mengandung, mudah-mudahan Allah jaga kandungannya sampai akhirnya melahirkan. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaiknya insyaallah. Ingin brother and sister fillah, pilihan yang terbaik ketika kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pilihan lain, brother. Kang, susah menjauhin maksiat teh, Kang? Lebih susah lagi kalau kita enggak ngejauhin maksiat, gitu dah.
ah susah ih belajar Quran teh, lebih susah kalau kita nggak belajar gitu. Males banget datang ke kajian, hujan-hujanan, aduh ini repot nih, belum besok kerjaan, aduh tugas belum. Doa aja dulu, pengorbanan di jalan Allah senantiasa Allah akan ganti dengan balasan yang terbaik insya Allah. Ingat aja brother, 3 hari lagi mau meninggal rekumaha gitu kan, jadi enak jadinya kitanya. Jadi senantiasa do the best lah. Kenapa sih kita bisa banget di SMS sama malaikat Izrail rekumaha tangke. Punten ngawagel, enjing abi bade dongkap, ah repot brother. Maka sebelum ada tiba tanda-tanda itu, maka hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Udah hampir habis juga nih kuota kita juga. Mungkin nitip pesan, aku nitip pesan sama istri, udah dari sekarang nitip pesannya, hati-hati mama. Makin kesini zaman makin ngeri juga nih. Kayak beberapa tahun yang lalu lah ustaz-ustaz teh gitu ya. Zaman PKI kebangkit itu kan keeng ya. Ustaz-ustaz teh dibunuhin gitu. Ah mam nih, not kasih not buat papa, mamam. Love you mam. If I die, siapa yang ngimamin, tulis mam ini mam. Papa milih untuk di jalan dakwah. Jadi mohon maaf, papa jarang ada waktu di rumah. Tapi mau siap berhadapan dengan umat. Dimanapun berada kang, kapasitas saya cuma segini-segininya aja kang. Disebut ustaz mah belum pantas brother. Tapi memotivasi teman-teman kita yang di daerah, kayaknya saya perlu bantu lah. Ciwide, Cidura, Pasir Jambu, Manglayang, Banjaran, Cimaung, Sumedang, Garut, Tasik, Kawalu, Kawali, Salawu, Legok Hanser. Di mana itu kan? Kayaknya kita perlu bantuan ini, brother. Kenapa? Kita perlu turun. Kajian di kota Bandung mah udah banyak. Ayo bantu teman-teman yang di daerah yang gak punya kajian. Dulu kota itu lebih parah daripada desa. Hari ini desa lebih parah daripada kota. Kajian di kota mah banyak. Kajian di desa, brother. Cobain kesana, brother. Ustadz di udak-udak, eta, beres ngisi pengajian. Dikejar-kejar kami itu. Beres ngisi kajian di sini. Dikejar-kejar. Sama siapa? Sama orang-orang komunis, brother. Ada yang diancam, dikempesin bannya. Wah, luar biasa. Si kanu tereh kanu mau teh bener ya mah. Diuk di Masjid Agung kamari Tasikmalaya. Kang Boni cenah pas pisan diuk di ditu cenah. Saha? Ustaz Uje cenah. Ente si kana rek maot ngora cenah. Gelo cek aku teh. Nya kumaha bae lah cek aku teh. Meninggal muda pun kalau di jalan Allah kenapa harus takut ya? Tapi ini brother, saya ngajak nih buat teman-teman semua. Ayo bangkitin dakwah kita. Iman, ilmu, amal, dakwah, sabar. Poin yang harus kita pegang. Yang namanya rezeki Allah kasih. Gak usah repot urusan rezeki. Allah udah tetapkan rezeki sama kita. Gak usah. Tinggal gimana kita bersyukur atas rezeki yang sudah Allah kasih sama kita. Gimana caranya kita untuk kemudian membalas nih potensi yang sudah dititipkan oleh Allah. Potensi sehat, potensi cerdas, potensi kekuatan kita untuk kemudian kita pakai membantu agama Allah. Ayo kita ke pelosok brother. Ayo kemudian kita datengin pemuda-pemuda kita yang di pelosok sana. Jangan soleh sendiri. Bikin agendanya kapan-kapan kumpulan ini set main ke pelosok. Punya uang lebih 5.000 satu orang kumpulin tuh set masukin ke daerah bikin bantu yang di sana. Oh. Kalau enggak dari sekarang brother, dari desa mengepung ke kota orang komunis itu brother. Hati-hati. Saya enggak boleh terlalu banyak juga ya bicara tentang itu ya. Tapi ini peringatan buat kita semua. Bahwa apa? Bahwa caranya yang terbaik menghadapi musuh-musuh Islam, kitanya memperbaiki diri kita dan mulai kita menghidupkan dakwah. Bintimil antara sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini kalau bukan kita yang ngurusnya siapa lagi? Kalau orang tua udah lupa sama anaknya, wah luar biasa. Banyak anak yang akhirnya kayak yatim, padahal masih punya anak, banyak punya ayah. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hati-hati menghadik anak yatim. Yang kayak gimana, yang yatama ini, yang bukan hanya punya, gak punya ayah, gak punya ibu. Dia punya ayah, punya ibu, tapi gak pernah mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Hati-hati. Maka ayo dari sekarang nih, brother and sister fillah.
Hidupkan tadi yang empat untuk tadkhulul jannah, hidup dalam hati kita. Tadkhulul jannah fis salam, masuk surga dengan selamat. Satu, absus salam, wasilul alham, wa'at imut to'am, wassolu billayli wanna suniam. Sholat malam ketika orang lain tidur. Ayo bangkitin lagi. Kenapa kita males banget? Tahu surga itu kemudian mudah masuk surga, jalannya begini doang. Tapi kenapa ngelakuinya susah? Iman yang berbicaranya. Masjid senantiasa terbuka, tapi susah kita untuk kemudian mendatanginya. Stadion, bayar, datang kitanya. Bioskop bayar, datang penuh lagi. Masjid gak bayar, sepi. Pernah kemudian orang DKM bilang, mohon maaf yang cancelingnya 5.000 sudah habis waktunya di masjid, silakan keluar. Enggak brother, ini bukan rental PS, masjid. Pernah kemudian DKM bilang, punten mau kemana? Mau sholat pak, mohon maaf sekarang di tiket. Mau saf berapa? Kalau di saf pertama 200.000, saf kedua 150.000, astagfirullahaladzim pak, saya cuma bawa 5.000, oh mangga di luar. Enggak brother, masjid gratis, kenapa sepi? Ayo kita ramaikan, ayo brother ramein. Masjid di kota oke, ramai udah, alhamdulillah kita jaga ini bareng-bareng. Untuk berikutnya, ayo ramein ke pelosok, ke daerah-daerah kita minimal. Komplek kita, tempat kita tinggal, bangkitin masjidnya brother. Ajak Kang Boni buat silaturahmi ke sana. Gak usah mikirin tarif, liur urang mau mikirkan tarif. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung urang mah. Di mana aja siap Kang Boni mah teh? Siap. Goes to school, ayo. Sekolah-sekolah, brother. 2 juta wanita aborsi setiap tahunnya, brother. 2 juta wanita aborsi setiap tahunnya. 94% pelajar di kota Bandung sudah pernah menyaksikan film porno. 80%-nya pernah mempraktekkan minimal bersentuh-sentuhan alat kelamin. Ngeri. Ini kalau bukan dari kita yang bangkitin, siapa lagi? Ayo, dari kitanya. Tahu kita teh mabok itu haram. Ayo bilang sama teman kita, bro, bro, berhenti, bro. Tahu pacaran itu gak boleh. Ayo ajak teman kita. Jangan sampai kebiasaan pacaran itu jadi sesuatu yang biasa. Udah hijrah tapi masih pacaran. Sering datang ke kajian tapi masih ngecengin cewek. Ini gimana hijrahnya? Lihat dunia ini brother. Hijrahnya karena ada status pengen dipuji. Akhirnya semangat ketika ada yang melihat. Semangat ketika ada yang memuji. Melendoy ketika ada yang memaki. Ah Ustadz ngingetin tentang kabogoh wae. Ustadz saya udah 7 tahun pacaran. Kalau diputuskan lebar Ustadz. Luih lebar mananya ah ente ke Allah. Allah manya ah ke ente. Mahanya ente rek tega ninggalkan cinta Allah. Eta brother. Allah mah cinta sama kita. Tinggalin pacar kita. Bismillah putus yang. Udah putus. Besoknya jadian deh gara. Udah putusin lah. Jangan banyak sering datang kajian tapi masih begitu brother. Pulangnya duaan-duaan. Ya, kalau sekedar nganter untuk kemudian daripada naik Gojek, Kang, mending saya yang anter. Oke lah, tapi kalau untuk kemudian terus-terusan gitu bahaya. Kalau bisa udahlah. Mending dia naik angkot, kita ngikutin dari angkot dari belakang. Itu lebih aman lah. Sering dianterin, mending jadi tukang ojek sekalian, brother. Asli. Pacaran ini kalau bisa kita berangus lah. Orang yang ada pacaran, kita bully bareng-bareng gitu. Boleh gitu, Kang? Boleh, sekurang lah gitu. Ada yang pacaran tuh tolonglah ada di sepetan. Masih pacaran teh, enggak bosen dibohongin, gitulah kalau bisa mah. Mau sampai kapan? Kayak gini terus, terciduk baru tahu rasa nanti. Untung kita mah brother enggak ngalamin itu, udah bertobat. Alhamdulillah Allah tutup aib kita serapat-rapatnya. Udahlah, bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kesempatan kami untuk menyuarakan kebaikan. Menyuarakan apa dengan cara-cara terbaik? Oke, jangan yang jauh-jauh deh. Saya cuma berbicara misalkan, oh iya ngajakin orang lain sholat, ngidupin masjid, ngidupin anak-anak untuk belajar ikro, ngajak orang-orang untuk kemudian tidak berpacaran, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mangga brother, bikin kegiatan kemudian untuk kemudian bebas dari kemaksiatan. Negeri kita, daerah kita, termasuk diri kita, kenapa kita masih kepikiran pengen maksiat coba brother? Nah, biasanya teman-teman kita ada. Kata Rasul, sok lihat deh kelakuan diri kita sendiri ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya ketika dia mampu mempraktekkan kemudian kemaksiatan di depan umum. Maksiat aja lapor-laporan, brother. Nah, kalau bisa lagi kajian, ini laporan kita nih. Lagi kajian nih. Nanti malam ada
kajian bareng Syif Ustadz Imam ya kalau nggak salah ya, Ustadz Imam bareng Ustadz Imam Gurunda kita juga, Ustadz Imam live, tolong direkam, tolong di posting. Nih kita lagi kajian nih, ajak yang lain. Wah, sombong tuh, innama amalu binniat. Segala sesuatu bergantung dari niatnya. Saya posting ini supaya ada teman-teman saya lihat bahwa nikmatnya kajian posting sama kebersamaan teman-teman. Asik nih nongkrong bareng di masjid nih. Ada konsumsinya juga loh gitu. Padahal kita beli sendiri enggak apa-apa. Kasih kemudian publish ke Facebook, publish ke Instagram. Mudah-mudahan ada yang lihat kemudian oh rame si Gana ke masjid teh. Teteh berhijab. Alhamdulillah saya berhijab sama teman-teman saya. Sis ada komunitasnya ya? Iya ada, ikutan dong. Ayo sini gabung nantinya. Enak berada. Maka kita akan kuat kalau begini terus mah. Nih asalah rezeki malah gak usah repot. Kalau jalan kita senantiasa memperhatikan kehidupan akhirat, Allah jamin urusan dunia kita. Allah jamin. Kenapa kita takut? Cicak aja hidup. Cicak gak ada yang bunuh diri.